Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua. Saya akan selalu mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan semua selalu mensupport channel ini untuk terus berkembang dengan cara nonton video yang like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan kebaikan kawan-kawan semua selalu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan semua selalu diberikan kesehatan, murah rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Baiklah kawan-kawan, tadi saya beli kerupuk ke kedai depan. Nih. Saya beli macam-macam kerupuk. Ini ada kerupuk apa namanya? Kerupuk aneka rasa nih namanya kawan. Harganya tadi 5.000. Ini aneka rasa namanya. Ini kerupuk Bandung namanya kawan. Kerupuk Bandung harganya juga 5.000. Dan ini kerupuknya nggak tahu saya kerupuk apa namanya kawan. Harganya 1.000 tadi. Dan ini kerupuk jangek atau kerupuk kulit nih kawan, kerupuk jangek atau kerupuk kulit ya. Jadi kawan-kawanku, video kali ini kita mau ASMR kerupuk ini kawan. Kita mau ASMR kerupuk nih ya. Kayak mana suara ASMR-nya? Apakah memiliki suara ASMR yang sama? Soalnya sama-sama kerupuk ya. Atau memiliki suara ASMR yang berbeda? Oke kawan, terlebih dahulu kita buka nih ya kerupuknya. Kita masukkan ke dalam wadah. Oke kawan-kawanku, nih udah kita buka ya, tapi nggak semuanya, sebagian aja nih udah saya buka ya. Oke kawan, terlebih dahulu kita selalu membaca doa sebelum makan ya kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin 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 alamin. Kita coba ya.
Alhamdulillahirrabbilalamin, Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin, terima kasih kawan. Itu tadi suara ASMR-nya, ternyata memiliki suara ASMR yang berbeda ya kawan ya. Macam-macam kerupuk berarti memiliki suara ASMR-nya masing-masing ya. Yang kerupuk jangik tadi dia suara ASMR-nya agak lembut. Yang kerupuk yang harga 1000 tadi itu agak kasar, suara ASMR-nya enak juga didengar. Yang kerupuk Bandung tadi itu suaranya juga agak kasar ya, tapi nggak sekasar yang harga 1000 tadi kawan. Dan satu lagi yang kerupuk rasa tadi, kerupuk aneka rasa itu agak sedikit lembut karena udah mau masuk angin kerupuknya kawan. Oke, saya mengucapkan terima kasih kepada kawan semua yang selalu support channel ini untuk terus berkembang ya. Mudah-mudahan kebaikan kawan selalu dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Oke? Dan tunggu video saya selanjutnya kawan-kawannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.